Kami harus menyampaikan apa yang disampaikan di dalam proses pemeriksaan. Dan pemeriksaan ini dilakukan tidak saja kepada P, tetapi juga kepada sejumlah saksi-saksi yang lain. Tim kami memang memeriksa satu, ada Ibu P dan juga ada beberapa saksi lain ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Nah, dan ini ada beberapa informasi yang kemudian di-cross-check-kan bahwa kemudian ada bagian dari informasi yang menyatakan peristiwa dugaan kekerasan seksual di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022 inilah yang menurut kami perlu diperiksa lebih lanjut oleh pihak penyelidikan. Kami memang merasa bahwa ini adalah mandat yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, mengingat pasti akan tetap terkait ya dengan kasus pengungkapan kematian itu sendiri, maupun dalam pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ketika ada informasi mengenai kekerasan seksual, apalagi jika informasi itu memiliki elemen-elemen yang bisa jadi dia bukan sebuah tindakan kekerasan seksual berdasarkan delik aduan, artinya delik biasa.